Memang menjadi agenda tahunan HDJI salah satunya adalah Indonesian Rally. Indonesian Rally tahun ini kita selenggarakan topnya memang di bulan November. Karena kita sudah mengantisipasi seperti tahun kemarin, Desember itu pasti terkendala PPKM. Indonesian Rally kali ini di Pulau Jawa dan Bali adalah etape keempat dan nanti seterusnya akan finish di NTT. Indonesian Rally kita pusatkan kegiatan pokoknya ada di Bali karena salah satu tujuan daripada Indonesian Rally adalah membangkitkan pariwisata nasional. Kita ingin menjadi pelopor atau yang mendahului kebangkitan pariwisata nasional. Mengapa perlu dibangkitkan? Karena kita ketahui bersama bahwa dampak pandemi yang paling mengalami keterpurukan adalah sektor pariwisata. Beberapa kota yang menjadi destinasi wisata sepi total. Oleh karena itu kita ingin memulai komunitas motor gede HDJI yang hari ini insya Allah terdata lebih dari 1.500 motor dan memenuhi lebih kurang 9 hotel di kawasan Nusa Dua ini hadir di Kota Bali untuk menjadi stimulan merangsang komunitas-komunitas lain untuk melakukan wisata di Kota Bali.